Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam dan selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Demikianlah pesan malaikat kepada para budaya. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasihnya begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbungkus dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa itu bukanlah kekuasaan, melainkan kelemahan. Palungan bukan menunjukkan hal yang mengerikan, melainkan merupakan suatu ajakan kepada kita. Anak-anak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Bapak Ibu serta saudara sekalian, marilah pada malam hari ini kita merayakan karya keselamatan Allah dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Sabda sudah menjadi daging, aleluya, dan tinggal di antara kita, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru putramu yang tunggal, yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Telah tampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Tuhan, Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepadanya, sang bayi mungil di palungan. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kami para bapak datang kepadamu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang tulus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepadamu. Di hadapan mereka dan seluruh umatmu, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas
dan tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaan-Mu menjadi manusia, menjadi kekuatan kami untuk lebih setia dan bertanggung jawab atas tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon. Ya Yesus, Anak Allah yang manis, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dan rahim perawan Maria menjadi tempat perjumpaan surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan kewajiban terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih-Mu dalam upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak dan setia akan perkawinan yang telah Kau satukan dalam sakramen kudus. Kami mohon. Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepada-Mu mempersembahkan rasa gembira kami karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami datang hendak membawa kado-kado mungil untuk-Mu. Kami bingung mencari apa yang paling Kau senangi karena Engkau punya segalanya. Maka kini kami datang membawa bingkisan mungil berisi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Yesus, sahabat kami, kami mohon rahmat-Mu, kesucian dan kerendahan hati, agar kami selalu merasa terpanggil untuk-Mu berbuat kasih kepada sesama kami dan menghormati orang tua dan para pendidik kami. Kami mohon. Ya Yesus, suri teladan kami, kami para remaja Katolik datang kepada-Mu dengan penuh syukur dan harapan. Dalam masa remaja-Mu, Engkau telah memilih dan menjalani jalan hidup yang mampu menunjukkan dan memberikan tujuan dan arti dari kehadiran-Mu di bumi. Namun, kami sering memilih dan menjalani jalan hidup yang bertentangan dengan tujuan kami berada di bumi ini. Kami cenderung memilih jalan yang membawa kami pada kehancuran hidup kami. Maka kami mohon ya Yesus, berilah kami kekuatan dan rahmat agar kami mampu memilih dan menjalankan jalan hidup yang benar, agar kami mampu menemukan tujuan dan arti keberadaan kami. Kami mohon. Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus. Marilah berdoa. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabdamu yang menjadi manusia itu, mencahayakan dalam perbuatan kami apa yang cemerlang karena iman dalam hati kami. Karena Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba, misteri penjelmaan Allah menjadi manusia, kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini mulai dari keluarga, komunitas, dan tempat kita bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, kita pada malam hari ini, kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas kita semua, boleh sama-sama keluarga kita merayakan hari raya Natal ini. Maka intensi misa pada Natal ini kita persembahkan untuk seluruh umat
yang merayakan Natal. Semoga keluarga-keluarga Anda senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi pendamai bagi yang lain. Saudara-saudara, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kepada Allah di surga, thank you.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci kudus ini mengagumi misteri cahaya sejati. Kami mohon semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya kelak di surga dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu, seperti orang bersuka cita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan orang menyebut dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud
dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan karena ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab ia datang, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar hidup kita bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamatan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya kepada kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan dan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam balungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya tadi ya agak cemas, jam 6 saya keluar. Saya melihat yang datang di gereja ini ada satu ibu, jam 6 sudah datang, setelah itu hujan deras. Saya kembali masuk berdoa supaya umat Santa Maria bisa merayakan Natal. Mohon Tuhan bisa dikurangi hujannya. Ya, ternyata memang tidak hujan deras, tapi puji syukur bahwa pada malam hari ini yang di dalam penuh, yang di luar juga penuh, puji Tuhan. Ya, ternyata Tuhan mendengarkan doa yang berkehendak untuk memuliakan namanya pada waktu merayakan kelahiran putranya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya pada malam hari mengangkat tema Datanglah Ya Raja Damai. Tema ini yang sudah disepakati bersama-sama antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia, jadi KWI dan PGI pada tahun 2014 ini. Dari tema Natal ini, Datanglah Ya Raja Damai, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, tentu mempunyai maksud bahwa kita semua, bangsa Indonesia, mempunyai harapan bahwa pada tahun mendatang ini muncullah Raja Damai. Ya. Jadi bukan sekedar Raja, tetapi adalah Raja Damai. Lebih-lebih tahun 2014 adalah tahun pemilihan Raja. Ada yang Raja di Jakarta, ada yang ada Raja di Surabaya, ada Raja di Blitar. Sudah saya katakan bahwa di Blitar ini baik Santa Maria maupun Santo Yusuf yang mau menjadi raja ada 14. Ya, artinya bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mencalonkan menjadi pemimpin rakyat. Ya, cukup banyak di antara
umat di Kuskupan, Kepiskopan Blitar ini yang paling banyak. Yang lainnya itu satu kepiskopan 8, satu kepiskopan 10, 6, tidak begitu banyak. Yang paling banyak adalah Blitar. Maka ya harapan kita juga di Blitar ini, bagi saudara-saudara mau yang mau menjadi pemimpin ini menjadi harapan bagi rakyat Blitar. Jadi pada pemilihan yang akan datang menjadi tokoh-tokoh masyarakat dari Gereja Katolik yang sungguh-sungguh berguna bagi kemajuan masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, kembali dari tema Datanglah ya Raja Damai, berarti ada harapan, ada kerinduan, dan sekaligus ada juga hal-hal yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita berbangsa ini. Antara lain yang disoroti oleh surat Gembala atau surat Natal ini adalah adanya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini keprihatinan-keprihatinan yang mencolok adalah berkaitan dengan korupsi. Ya. Tadi saya membaca koran, mulai tahun 2004 sampai 2013 ini ada 277 gubernur, wali kota, bupati yang dipenjara. Nah, yang kena kasus korupsi. Ada 3.000 anggota DPR yang kena kasus. Bayangkan. Ya, belum yang lain-lainnya. Ini yang sekarang ini diberitakan di media. Artinya sungguh-sungguh memprihatinkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Beberapa hari yang lalu dari Jawa Pos juga mengatakan di situ ada selama ini ada 10 gubernur yang ditahan. Gubernur. Belum yang lain-lain. Jadi sungguh-sungguh memprihatinkan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah belum menjadi contoh bagi rakyat Indonesia, karena yang tadinya menjadi harapan, yang menjadi harapan dari banyak rakyat supaya bisa memajukan bangsa ini, tetapi ternyata masih orang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Ini yang berkaitan dengan korupsi. Jadi ini sudah menjadi dosa massal sekarang ini. Artinya bahwa di kalangan manapun orang bisa terjangkit penyakit korupsi ini. Di kalangan apapun. Baik itu yang berkaitan dengan berpegang pada politik, ekonomi, maupun juga agama. Jadi semuanya bisa membahayakan dari kehidupan kita bersama ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang disoroti adalah adanya kurang harmonisnya kerukunan agama. Ya, ini dari keprihatinan dengan tema Datanglah ya Raja Damai itu, dilihat bahwa di Indonesia ini masih memprihatinkan tentang kerukunan beragama. Orang-orang yang masih melarang orang mau bertemu dengan Tuhan, mau beribadat, mau menyembah Tuhan, masih juga dihalang-halangi. Maka ini menjadi suatu keprihatinan. Bukan hanya Gereja Katolik yang dihalang-halangi,
gereja Kristen yang dihalang-halangi. Bukan, tapi juga dari agama-agama yang lain pun juga mendapat alangan-alangan untuk beribadah dengan damai, dengan aman. Ini saudara-saudara yang terkasih, jadi keprihatinan yang kedua adalah kurangnya ya, kerukunan beragama di antara agama-agama yang ada di Indonesia ini, masih ada memprihatinkan. Yang ketiga dari surat Gembala Natal itu adalah berkaitan dengan lingkungan hidup yang semakin hari semakin rusak, yang hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok atau orang-orang saja, yang menyebabkan dampaknya merugikan masyarakat, entah itu dengan banjir, dengan hujan yang tidak teratur seperti yang kita alami sekarang ini, dan juga banyak hal yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Saya menambahkan dari keprihatinan ini, yang saya lihat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya menambahkan dari tiga yang dari KBI BGI ini, saya menambahkan melihat bahwa adanya kekerasan di rumah tangga. Entah itu orang tua terhadap anaknya, maupun sama-sama orang tua, maupun orang tua atau keluarga terhadap pembantunya. Jadi belum lama ini saudara-saudara yang disiarkan oleh media, ada pembantu yang disetrika, yang di ya, masih ada saja orang yang melakukan tindakan kekerasan yang membantu kelancaran dalam rumah tangga ini ya, tetapi masih memperlakukan sesamanya dengan keji. Yang disiarkan setiap hari sampai hari ini adalah kekerasan dari ibu tiri ya, dan juga bapaknya sendiri. Adik yang kecil diberitakan dipotong lidahnya ya, disayat maluannya. Nah, ini anak dibuang di kebun sawit oleh orang tuanya sendiri. Ini saya katakan kekerasan dalam rumah tangga dan memprihatinkan dalam kehidupan kita ini ya. Jadi dengan anaknya sendiri saja seperti itu ya. Lebih-lebih bagi ibu tiri ini ya, menganggap ini bukan anaknya ya, setiap kali mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh tidak manusiawi sebagai manusia ini. Maka sekarang ini tetangga-tetangganya mulai peduli karena keadaannya begitu ya, membuat orang terenyuh, membuat orang ya merasa prihatin dengan keadaan ini. Belum antara suami dan istri yang barangkali tidak semua dimediakan ya, bisa jadi bahwa terjadi dalam keluarga tetapi bahwa tidak disiarkan lewat media. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jadi ini keprihatinan-keprihatinan kita. Jadi harapannya kita semua dari hari ke hari memasuki tahun 2014 ini, keprihatinan-keprihatinan ini adalah mulai kita kikis, mulai kita kurangi, sehingga kita pada tahun 2014 ini sungguh-sungguh kita merasakan adanya pemimpin yang membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau kita lihat dari bacaan yang pertama bahwa tema itu adalah diangkat dari Nabi Yesaya, tadi dalam bacaan pertama juga begitu jelas bahwa keadaan bangsa yang berjalan dalam kegelapan merindukan seorang pemimpin yang membawa
perdamaian. Jadi damai ini yang sering kali menjadi slogan, damai itu apa? Dalam slogan di jalan-jalan adalah damai itu indah. Tapi apa damai itu? Ya. Saudara-saudara, damai adalah suasana dalam kehidupan kita bersama. Merasakan rasa aman. Merasakan hidup ya sejahtera. Kecukupan sandang, pangan, papan. Itu juga merupakan bentuk-bentuk dari kedamaian ini. Kalau kita mempunyai cita-cita bersama akan hidup yang seperti ini, aman ya, dari segi kehidupan kita kecukupan, dari segi kehidupan kita terpenuhi, maka rasa aman ini adalah yang menjadi harapan-harapan dalam hidup kita. Jadi Nabi Yesaya menyampaikan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini begitu jelas. Kerinduannya karena bangsa ini ada dalam berjalan dalam kegelapan, artinya tidak dalam terang Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia adalah hanya mementingkan dirinya sendiri. Hanya untuk bisa memperkaya dan memberi keamanan atas dirinya sendiri. Ini orang yang ada dalam kegelapan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa bersukacitalah. Karena bahwa Sang Raja Damai ini sudah mulai Anda kenal. Sebab sudah banyak yang dipersiapkan oleh Tuhan sehingga manusia sudah mulai kenal dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka Nabi Yesaya meneguhkan kepada orang-orang di sekitar itu supaya mempunyai harapan yang besar dengan datangnya Raja Damai. Karena Raja Damai itu adalah mempunyai kekuasaan besar. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan, mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam kitab suci, yang dinanti-nantikan sebagai Raja Damai adalah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Yesus Kristus. Raja Damai yang sudah dijanjikan oleh Allah lewat pewartaan para nabi terpenuhi dengan lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Damai ini adalah lahirnya bukan di istana ternyata. Raja Damai yang kita nanti-nantikan dan sekarang sudah nyata, ternyata Raja Damai itu lahir di padang. Ini yang ditemani oleh gembala-gembala. Ya. Kemudian dia tinggal di sebuah kandang, dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Inilah Raja Damai. Mungkin kita tidak pernah bertanya, kenapa Raja Damai itu lahir di tempat yang sederhana seperti itu? Kenapa tidak di tempat raja? Kenapa tidak di tempat yang banyak tentara-tentaranya sehingga aman sekali? Ini Raja Damai ini lahir di palungan, tentu saja tidak aman. Dari segi cuaca juga tidak aman. Dari segi keamanan dirinya juga tidak aman. Ya, tidak
mengalami ya kehidupan yang sungguh-sungguh seperti yang kita dambakan, yaitu kalau saudara-saudara melihat anak emas raja ini atau raja-raja yang mempunyai keturunan ini, ya memang disiarkan, hanya dilihatkan begitu saja, tapi bahwa tidak ada yang datang ke situ kecuali kerabatnya. Kalau kita merenungkan bahwa maksud Tuhan, Raja Damai itu lahir di Palungan adalah tempat yang umum supaya setiap orang mengenalnya. Supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Kalau dilahirkan di sebuah kerajaan, ya tidak bisa semua orang bisa datang kepada dia. Bahkan dalam kelahiran Sang Juru Selamat yang adalah Raja Damai ini, orang-orang miskin pun bisa mengunjungi. Gembala-gembala yang ada di padang bisa mengunjungi. Bisa merasakan kabar baik dari Allah ini. Bukan orang-orang tertentu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Raja Damai ini diberikan kepada setiap orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi diberikan kepada semua orang, termasuk kita semua yang percaya pada kelahiran Sang Raja Damai ini. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita setelah merenungkan temanya, keprihatinannya, kemudian juga dari sabda Tuhan kita mengerti bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu nyata dengan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar memiliki Raja Damai dalam kehidupan kita. Yang pertama berkaitan dengan keprihatinan adanya banyaknya korupsi. Mari kita ya sebagai orang-orang yang mengikuti Sang Pembawa Damai ini, kita memulai transparan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak menjadi ya pemula dari munculnya tindakan-tindakan koruptif. Tindakan-tindakan koruptif ini bukan hanya Anda yang menjadi pegawai negeri, bukan. Tapi semua bisa memulai mengatasi dalam kehidupan kita, mulai dari anak-anak. Ya, tindakan koruptif adalah kalau Anda menyontek. Nah, ini sudah mulai ini. Sudah mulai melihat temannya tidak percaya diri. Nah, ini sudah mulai. Kemudian juga tindakan-tindakan yang lain mulai ya tidak transparan. Sebagai ibu-ibu di rumah tangga bisa jadi tidak transparan. Ya, keuangannya. Baik bapak yang mempunyai penghasilan tidak transparan. Ya, disembunyikan. Ya. Jangan-jangan nanti ya mengalami kesulitan, tidak transparan, bisa jadi bahwa juga untuk kesenangan sendiri. Maka sekarang ini ada pegawai-pegawai yang gajinya langsung ditransfer ke rekening istrinya. Ya, itu gaji pokoknya. Ya. Gaji yang lain tidak masuk di rekening. Ya. Ya ada baiknya, nah, transparan. Bisa jadi bahwa dalam keluarga kita juga belum transparan. Apalagi sekarang yang bekerja di dalam pekerjaan umum sebagai pegawai, sebagai karyawan, dimanapun ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif ini. Maka saya mengajak kepada saudara-saudara terkasih sebagai pengikut-pengikut Sang Raja Damai ini membawa kedamaian supaya kita memulai. Ya, siapa tahu dari 1000
umat Katolik yang hadir di sini memulai, maka paling tidak kalau saudara-saudara tinggal di Blitar, Blitar ini sudah jauh dari akar-akar dari korupsi ini. Mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak sudah disiplin, berani mempertanggungjawabkan hidupnya, maka akan sudah mewarnai kota Blitar, mewarnai daerah kita ini. Kalau lebih-lebih, kalau yang berkaitan urusan-urusan dengan ya kepegawaian-kepegawaian dan urusan dengan pemerintahan, memang sulit. Bisa jadi bahwa ketika kita jujur, kita hancur. Bisa jadi. Tapi bahwa jangan takut ketika kita membawa misi kejujuran, tidak akan hancur. Karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sang Raja Damai sendiri. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya juga mengajak Anda sebagai pengikut-pengikut Sang Raja Damai, mari kita mulai hidup di tengah-tengah masyarakat saling menghargai agama-agama yang ada di sekitar kita ini. Kita hargai. Memang bisa ajarannya berbeda, tidak harus dipaksakan sama. Cara beribadatnya mungkin juga kita tidak mengerti, sehingga tidak usah risih kita itu kalau melihat atau mendengar orang sedang beribadat. Kita memulai. Saya yakin kalau kita memulai, suasana kita ya di Blitar ini akan semakin kondusif. Kita berani untuk memberi contoh sebagai murid-murid Sang Raja Damai ini, sehingga kita menjadi pendamai bagi yang lain. Di dalam hal yang ketiga, saya lebih-lebih menyoroti untuk keluarga. Ya. Kalau kita mau menjadi raja, mengikuti Raja Damai, kita sebagai orang tua, sebagai anak, mari kita memulai meyakini bahwa Sang Raja Damai yang datang menuntun kita ini membawa damaian dalam keluarga. Kita mulai menghargai, ya, kita mulai supaya tidak ada kekerasan di rumah tangga. Baik itu orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, karena ada kemarin itu ada seorang ibu yang dibunuh anaknya. Ini anak terhadap orang tuanya juga perlu adanya suatu tindakan-tindakan yang baru supaya menghargai sebagai orang tua. Supaya anak-anak juga mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuknya, karena orang tua akan menunjukkan jalan yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, kalau kita ikuti suami dan istri semakin ya menjadi keluarga yang kudus, menjadi keluarga yang suci, maka saya yakin keluarga Anda akan merasakan damai. Nah, itulah yang kita harapkan, saudara-saudara, bahwa pada perayaan Natal tahun ini kita sungguh-sungguh mempunyai harapan bahwa Sang Raja Damai itu bukan dalam impian, tetapi Sang Raja Damai itu kita rasakan dalam kehidupan. Kita mohon supaya para pemimpin-pemimpin kita pun juga benar-benar menjadi raja yang damai. Kita menjadi pendamai. Kalau kita mau cita-cita menjadi pendamai adalah kalau kita mempunyai damai dengan Allah lebih dahulu. Kita damai dengan sesama, kita akan menjadi pendamai bagi yang lain. Kalau kita tidak mempunyai ya relasi yang damai dengan Allah, kita tidak mempunyai relasi yang damai dengan sama, maka kita tidak akan bisa membawa damai bagi saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jadi pada hari Raya Natal ini mari kita sungguh-sungguh memohon supaya Raja Damai yang kita rayakan pada malam hari ini sungguh-sungguh
menjadi raja kita dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan menyatakan, dengan mendoakan syahadat kita. Aku percaya pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita.